Duit yang di mana ngiki ya? Mana nomor ini lah. Kayak si Indah ya. Coba para nidit ke. Assalamualaikum. Salam. Ya, lagi kubur. Lagi apa? Biasa, lagi duduk deh, tambah gabut. Tadi akan bahan kini kini sepi hari itu. Iya, semoga enak lah. Pri, emang kabar kian? Iya, alhamdulillah. Selawas aku kan jangan ada tolong jam mah. Jere sedetik. Wong tuane sehat. Alhamdulillah sehat. Selawas suruh marak-marak ni rumah. Iya tu dolan ke. Kue dolman mah. Enggak wane gosing ake. Enggak pangan ane. Iya, enggak mas kawin ta? Iya, boleh. Oke, si kini pacar wangan di kini. Eh, suruh pacar-pacaran. Rasanya duh, mumet nendas. Ih, kita barang mau di pacar ini. Enggak terus. Ya, iya, pada bayar di pacar ini makanya. Iyalah, kau paham lah, ngerti ga? Di orang ngerti kan duduk dukun. Bener tau di pacar. Orang. Masih wong ayu di pacar. Orang di, andel gitu. Setiap wong ayu ku harus di pacar. Biasanya wong wadon ciki mah ayu ku pacar muyak. Ana tulung cepon. Jere ga urek sekabe wadon iku mung konon. Berarti lanang pak boy ga sekabe pak boy. Lah ora ro ge pak boy ku apa ro pak payung ro. Oke, nong, kita ga bisa sulap ini si nong. Tangan senang ku, ambungan, mambu apa? Mambu terasi. Ambung ga, diambung dikit. Mambu skin care. Oke, tak sulap ya. Jadi mambu strawberry ke. Ku, ambungan. Mambu terasi je. Oke, coba ga main ga ku. Wah, mambu strawberry. Strawberry je. Gak kayak pak boy. Tiu. Lah, wis lawas ora ketemu kan ya, udah ngeliat ayu nih bay. Di kan ada nong wadon perawatan jerega. Perawatan apa? Aji tepung kah? Dulu umur beri kau udah kodok. Jarang ngomong kan orang di pacar ya. Oh iya terus. Kan pada bay orang di pacar. Tapi yang kan jadian bay ta, demen orang gitu. Di kan bener kenal. Makanya nih ya, bener kenal. Jadi orang langsung percaya kononku. Ya walaupun mau nih batur SMA kan orang urus sikap asli nih. Terus? Jadi orang terlalu gegabalan wong lanang. Apa maning kan wingi nani mbene tinggal akan pas lagi sayang-sayangnya. Tinggal lah juna curhat nong. Iya kan saking apa terbawa suasana. Lah usur kini orang pengen balik tak? Orang lah pengen gini tapi dulu nih rumah gak megagak baik. Mau nih mereka ke siapa? Iya dewek baik sih lagi pengen metuwi barang ini mau nih magelati somai. Lah somai jening tengah ada lapangan mungkin niki ya? Ya kan bukan si anu. Kuga tak tahu kakan bi somai mana kuno. Iya wis oleh limang bungkus mah. Nah senang doang kan? Iya. Adik kang ule. Ule apa? Ule ore mas. Di! Di! Gak ule. Gede nih. Ini adik kaburin gede. Duh sendal kari man. Wuh perihan niki. Iya coba bi parah nih. Kudikit perihannya. Ayo gali mah nepon kin beki. Sing dipak pang ule kin kudit ke. Duh. Serang putih ya. Siapa gini? Halo, anak apa lor? Kang, lagi nindi, tolong ke, anak ule ke, waduh. Anak ule nindi?
Kang, ke ning lapangan bola kan kedo gagis sih. Sendal kita kari ke. Oh iya wes, engko Kakang Bruno ya. Ya oke, okay. Tongkon demin kono. Kang, suwen kuah, ulat lendi, kuah, sendal kita nih kak, jukutan ku, iya wes, kuah, kita jukutan kau, suwen nih. Wih, kita ulat nih, besar cekir. Dua awan nih. Masih mau tas sendal kita ini kan hentikan. Lu sancekin kiaran iki. Oh, iku sance ya? Heeh. Aran iki sapi iki ne. Isabella. Si. Cek luar papa kok, tak cerita sik. Luar luar wani lah. Luar wani. Awas bengkot. Panas ya? Panas. Kin kenang luar papa wis. Wih, kini siapa nih iki? Pacar. Waduh, mantep. Dong yo lagi dodok ngono, Cek. Anu ulek kan? Anu ulek. Wah, repot mungkin mah. Untung nelpon ya. Untung di pang ulu jadi. Iya. Jadi ulu sancuk ini. Wah, wah temen gede dong. Pada baik dan kulit tiku. Iya, kini harap ganti kulit ya. Iki bisa masih bisa ngegedein di mana kian? Iki ke? Oh. Bidi ngelak uang mentek uang. Oh bisa. Coba bidi lek, coba lek. Di yang di orang pemerela tak kita ini. Di orang apa sih barang? Di. Oh no. Ini gratis baru. On oke fine. Nah, jadi ulekin ke bisa dawel sampai 12 meter. Nah. Iku pira meter, Kak? Iki kisaran 2 meter setengah. Abote piro pun? Abot paling 5 kiloan, Kin. Namun didol paling piro? Namun didol. Ya paling 300 lah. Tembokan telarang apa tuku mobil wis siji mah. Oh, non ya. Anu sing larang ga ulah sing kelainan genetik. Konon. Jadi ulah sing kelainan genetik seperti albino, amel. Nah, karamel ku larang. Oh, harian jenis ulah beke. Ulah saja cuma sing ur kelainan genetik. Iki sing normal, warna normal. Ganti kulit iku suwi kan. Untuk ganti kulit dewek, biasanya mah apabila merasa badan dewek ditempeli parasit atau kutu, cuma nah, iku bakal ganti kulit. Wet. Wah, mau mau dinen. Iya, panas sih mah ore ya. Orekku. Nah, iki lagi proses ganti kulit. Lah, orek ini. Orek sih. Tapi durung waktunya sih iki, durung waktunya ganti kulit. Oh, iki. Bagus kulit. Proses iki mah ya, Kang. Ya, bukan kulit kita bagusan dia. Eh, bagusan kulit ulun kayak kita. Kita. Kok kulit ulun mah payu daripada kulit ciru. Jahat bae sih, Irma. Lebet gas. Gas. Iya. Aji sih perih kuen. Ndak sih ki. Wes lah. Ndak sih mau re. Wes hari konon mah. Yes, digaul balik lah. Ya. Yes, digaul balik. Gue takut jalan yang tempat sing lebih aman maning. Ya menaken wes. Oke siap. Lanjutan bi ya. Iya, nuhun ki ya. Siap. Nuhun ki. Oke. Oke, tinggal dikit ya. Yes. Waduh, parah. Ya, jadi ular ini tuh dia bisa panjang sampai 12 meter maksimal size. Nah, makanya kebanyakan orang bingung katanya. Kok apa kepala ular kecil makanannya lebih besar dari ukuran kepalanya dia? Karena apa? Si ular itu enggak punya engsel di rahang, itu enggak punya engsel, enggak kayak manusia. Nah. Jadi manusia kan mempunyai engsel di rahangnya dia tuh.
Jadi kalau ular mah dia makan lebih besar dari ukurannya, itu dia akan membuka si rahangnya. Dia lepas. Jadi enggak punya sel. Jadi pas ditelan, telan bulut-bulut itu makanannya. Nah, kenapa sih kok bisa hancur gitu? Hewan di apa yang dimakan si ular ini? Karena si ular ini perutnya mempunyai enzim yang sangat tinggi yang bisa menghancurkan si korbannya ini banget sampai tulang-tulangnya. Nah, dan jenis kotorannya juga dia biasanya warna hitam sama putih. Apa sih kok bisa warna hitam sama putih? Nah, untuk warna hitam itu lemaknya dia, lemak pada si korbannya. Nah, untuk warna putih itu adalah kalsium si korban, tulang-tulangnya itu. Nah, itu bakal keluar semua hitam putih. Untuk berapa lama untuk tubuh manusianya hancur ketika ditelan? Oh, kalau misalnya manusia yang dimakan gitu. Iya. Untuk manusia dimakan paling-paling hancur tuh kisaran 2 atau 3 mingguan itu baru hancur. Nah. Karena kan ukuran manusia lebih besar ya. Kak, ini kok bisa ngelupas kayak gini? Kenapa ya, Kak? Oh. Kalau ular dia bisa mengganti kulitnya. Nah. Kenapa sih setiap ular itu bisa ganti kulit atau shedding ya? Shedding itu ganti kulit. Jadi ular itu sering ditempeli parasit atau kutu. Nah, apabila dia merasa ditempeli parasit atau kutu itu, dia akan mengganti kulit. Nah, terus kedua itu apabila dia si badannya mulai merasa besar, dia akan mengganti kulit juga. Nah, gitu. Berapa lama tuh, Kak? Untuk ganti kulitnya? Iya. Tergantung dia ditempelin parasit atau kutunya gitu. Aduh, Uji, aja mampir nih. Barangkali teman-teman yang mau nanya lagi. Ini panjang berapa meter? Kalau yang ukuran segini masih kisaran 2 meter setengah. Berat? Berat atau bobot? Bobot kisaran masih 5 kiloan. Nah, di Kalimantan itu memang masih banyak ya istilahnya ular-ular yang masih ukurannya besar-besar. Kalau itu ular apa tuh? Nah, kalau ini untuk ini ular petias koros. Ini petias koros. Sama ya. Kayak orangnya tuh. Mana? Ini mah kurus. Bukan koros. Ini mah kurus. Nah, jadi ular petias koros ini dia dari suku Colubridae. Yang enggak berbisa ya, yang enggak mempunyai bisa. Jadi saudaranya dia ada nih, petias carinata atau king koros. Nah, untuk king koros sendiri dia ular kanibal, sama seperti king cobra. King koros ini bisa memakan ular lainnya. Jadi bedanya king koros sama king cobra. Kalau king cobra itu mempunyai bisa sekali apa dia tuh king cobra mempunyai 3 bisa sekaligus, neurotoksin, hemotoksin, kardiotoksin. Nah, untuk king koros dia enggak mempunyai bisa karena dia dari suku Colubridae. Begitupun dengan petias koros. Ini si abang ini nernak atau apa ini? Oh, ya, kalau saya maksudnya pecinta ya, iya, pecinta atau penghobis. Jadi ada banyak sekarang komunitas reptil yang yang memelihara. Kalau dikalungin boleh enggak? Dililit berbahaya enggak? Oh enggak. Karena itu kan pemeliharaan. Di siapa nih? Ya aman lah. Ini aja nih. Enggak apa-apa. Jadi aman kok. Weh. Bismillah pokoknya. Jangan labang lah. Aman enggak, Bang? Enggak, tawa aja lah. Aku enggak berani lah. Makanya sebelum orang lain mencoba biar saya dulu yang coba ya kan. Kalau yang ini saya berani nih. Soalnya nggak terlalu kuat. Nah, itu kan lebih indah. Nah, mungkin kalian bingung ya dengan saya itu berapa sekali ngelupas itu berapa bulan kan? Oh, sekali maksudnya sekali ganti kulit. Iya. Tergantung dia ditempelin parasit atau kutu gitu. Terus tergantung dia membesarkan badannya. Nah, kan bagus tuh. Jadi untuk ciri-ciri ular shedding atau ular ganti kulit dia matanya abu-abu. Nah, itu cewek-cewek buat mau megang kan? Cewek-cewek buat megang. Ini yang mau megang. Enggak apa-apa ini, katanya punya, kata si abangnya. Punya abang mau dipegang enggak apa-apa. Aduh, jangan itu, Bang. Woi, itu tuh mau bawa blaker itu orang tuh. Oke, teman-teman, itu dia sedikit edukasi saya kepada tim daripada BTV, BTF channel ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe juga BTF channel di bawah ini. Okay. Subscribe. Jangan lupa juga like, nonton juga terus.
Oke, buat teman-teman, terima kasih sudah menonton konten ini. Kita sudahi dulu karena cuacanya udah maghrib ya, teman-teman. Oke, kita salam damai dulu buat teman-teman yang di rumah. Salam damai. Yo, salam damai. Salam.